Kata Mughirah, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah satu hari dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, Nabi berwuduk. Tuan-tuan, macam saya telah sebut sebelum ni, Nabi ni dia ajar wuduk. Dia ajar solat. Dia ajar puasa, dia ajar solat macam-macam. Kalau Nabi ni satu orang manusia yang reka agama ni lah, mesti dia akan buat silap. Sehari dia wuduk depan isteri dia macam lain, depan kawan-kawan macam lain. Solat juga demikian, Quran juga demikian. Tapi apabila dia konsisten satu hal dalam satu perkara, menunjukkan perkara ini bukan dia reka. Kita boleh kot duduk balik reka macam mana aku nak buat cara ni. Duduk seorang-seorang reka, lepas tu keluar tunjuk ke orang. Tapi Nabi banyak perkara yang baginda ajar manusia dan format itu sama. Kita bayangkan kalau satu orang zaman Nabi menulis tak? Menulis. Membaca tidak membaca. Kalau dia mereka, beribu perkara dia nak kena reka. Kemudian dia mesti lupa. Kemudian ayat Quran banyak dia tak tulis. Kemudian dia sebut ayat-ayat itu, dia letakkan ayat ni selepas ayat ini, dia baca balik di dalam solat, sahabat dengar. Kemudian dia quote, dia bagi tahu balik ayat yang mana telah turun kepadanya. Kalau ayat tu setakat 50 ayat boleh lah. Ini 6,600 lebih. Orang Melayu suka 66, dia bukan ambil. 6,600 lebih ayat. Atur ayat itu, walaupun kadang-kadang baru ayat yang turun kemudian dia beritahu letakkan ayat ini selepas dia ayat ini. Ini semua menunjukkan agama Tuhan. Dan perbuatan baginda itu diriwayatkan. Apa yang tak diriwayatkan? Isteri dia diriwayatkan. Daripada dia duduk tidur bagaimana, dia bangun bagaimana. Isteri dia beritahu, kalau tengah malam dia bangun, dia buat apa. Kalau dia terjaga tengah malam, isteri dia terlena, tengok-tengok dia sedang solat. Kalau agama ni satu rekaan, buat apa dia nak solat? Masa tu orang bukan nampak, tidur je lah. Tapi Aisyah cari dia tengah-tengah malam, tengok-tengok pegang kakinya, dia sedang bersujud. Dan Aisyah dengar dia puji Tuhan, la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Tidaklah dapat daku menghitung pujian kepadamu wahai Tuhan, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Dia pergi tidur di rumah Maimunah juga sama. Ibnu Abbas tidur, tengok-tengok tengah malam dia bangun nak solat. Ibnu Abbas bawa wuduk air bagi kepadanya. Kadang-kadang isterinya kesian, tengok dia solat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa solat banyak? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampun dosamu yang sebelum dan yang kemudian. Tengok Nabi solat banyak. Nabi kata, afala akuna 'abdan syakura. Tidakkah sewajarnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau dia berlakon agama ni, dia tak boleh buat macam tu. Isteri dia riwayatkan, sahabat dia yang baru, yang lama semua riwayatkan. Melihat dia ketika dia di dalam rumah, di luar rumah. Sehingga ketika dia membuang air, mereka melihatnya daripada belakang. Dia pergi buang, dia pergi kencing, Nabi kencing. Di tempat sampah, Bani Fulan, Bani Fulan. Lihat dia. Dia bukan satu manusia yang ada satu secret dalam hidup dia yang dia sembunyikan daripada orang. Sebab itu salah satu ciri sirah Nabi itu wuduh. Jelas sirah itu di setiap peringkat.
Sebab dia ada isteri lebih. Sebab apa? Semua isteri itu bagi report kepada kita apa yang dia buat. Macam saya kata, Aisyah, isteri yang paling cemburu. Banyak juga dia komplain kat Nabi pasal dia cemburu. Tapi bila Nabi dah tak ada, orang tanya dia. Patutnya dia kata, Rasulullah dah tak ada, cakap je. Ada aku setuju, aku tak setuju. Tapi dia kata, kana khuluquhul Quran, adakalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Ni orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Seperti Mughirah ini. Lewat Islamnya. Dia riwayatkan, walaupun dia berselisih dengan Ali, sepupu Nabi. Dia berselisih pendapat dengan sahabat lain sampai berperang mereka. Tapi semua mereka tidak pernah komplain Nabi. Mereka hanya komplain sama-sama politik mereka kadang-kadang. Tapi nobody, none of them, tak ada seorang pun yang komplain Nabi SAW. Kata Nabi tak adil kah? Nabi tak wajar kah? Tidak pernah mereka kata.